Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan membicarakan masalah Computer Vision Syndrome. Computer Vision Syndrome atau disebut juga Visual Fatigue atau Digital Eye Strain merupakan kumpulan gejala yang diakibatkan penggunaan alat elektronik yang berbasis komputer seperti laptop, desktop, HP, ataupun tablet. Gejala-gejala yang ditimbulkan pada Computer Vision Syndrome seperti mata lelah, pegal, penglihatan kabur, mata merah, berair, terasa kering, dan juga bisa disertai dengan sakit kepala, gangguan pada leher sampai ke punggung. Yang pertama adalah kita harus menyesuaikan cahaya antara cahaya di layar dan cahaya ruangan. Hindari menghadap atau membelakangi jendela secara langsung atau juga tutup tirainya. Kemudian tata komputer hingga pandangan mata kita tepat di tengah layar. Yang ketiga, atur tingkat terang dan kontras dari komputer. Kemudian sering berkedip. Yang keempat, yaitu kita menggunakan kiat 20-20-20, yaitu setiap 20 menit kita melihat layar komputer, kita harus berhenti dulu. Mata kita memandang objek yang jaraknya lebih dari 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Kemudian perbaiki posisi duduk. Yang pertama adalah menggunakan tetes mata air mata buatan secara rutin. Bila terasa pedih atau kering atau berair, segera tetesi saja. Kemudian gunakan kacamata yang sesuai. Bisa diingat bahwa Computer Vision Syndrome ini tidak menyebabkan kerusakan pada mata, tetapi hanya mengganggu kenyamanan, dan itu akan menghilang setelah beberapa jam pasca penggunaan komputer. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.